Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada riwayat yang mengatakan bahawa mereka yang menanam perkara ini di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman wafat, mereka ambil dan mereka sebarkan, inilah dia ilmu Nabi Sulaiman alaihi salam yang dapat menguasai jin, dapat menguasai binatang, burung, kerana beramal dengan ilmu sihir. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Ayat ini menjadi dalil kepada ulama-ulama yang mengatakan bahawa semua ilmu sihir adalah kufur. Barang siapa yang mengajar ilmu sihir, belajar ilmu sihir, beramal dengan ilmu sihir, menjadi kufur, keluar daripada agama Islam, hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh, hukuman mati. Kali ini menjadi pembincangan dalam kitab fiqh. Tidak ada khilaf juga dengan ulama jika sekiranya dalam ilmu sihir itu terdapat perkara-perkara kufur, memuja jin, memuja syaitan yang kafir, ataupun melakukan kerja-kerja syirik, meletakkan sifat Allah pada diri. Ada ahli sihir yang mengatakan dia tua sehari pada Tuhan, pada ayah dia tua pada dia, tua sehari pada Tuhan, dengan ayah dia mana tua. Macam-macam kerja-kerja kafir, di antaranya mereka menggunakan ayat-ayat Quran. Ini ahli sihir di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terikut-ikut, yang bersahabat dengan iblis, dengan syaitan. Seperti mereka membuang Quran di dalam jamban, buang Quran di tempat najis, mereka membalut kaki dengan Quran kemudian berjalan, ataupun mereka menulis ayat Quran dengan darah haid dan nifas. Ditulisnya ayat Quran, bila dipuja maka datanglah iblis, datanglah syaitan. Nak minta apa? Sanggup beri. Maka Allah Ta'ala meluluskan. Orang yang melakukan perkara ini, hukumnya kafir, murtad, keluar daripada agama Islam. Termasuk juga sihir yang menggunakan bahan-bahan kimia. Bahan kimia. Dicampur bahan-bahan ini, maka berlaku benda-benda ganjil, berlaku perkara yang menyakitkan orang. Dalam perkara ini, setengah ulama' mengatakan tidak jadi kafir, jadi dosa besar saja. Tetapi kalau menghalalkannya, jadi kafir juga. Di antaranya ulama' Hanafi dan Syafi'i, mereka mengatakan dosa besar. Kalau menghalalkannya, maka menjadi kafir juga, dijatuhkan hukuman mati. Di mana jenayah sihir ini ada dalam kitab fiqh Islam, tak ada dalam undang-undang barat. Kerana undang-undang barat dia tak percaya berperkara yang baik. Itu juga di kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah tak percaya kepada hal-hal yang seperti ini. Perkara ini sabit di dalam Al-Quranul Karim.